Saya pengen jadi menteri. Kalau menurut gue lo nggak cocok lo. Lo jebak gue lo ya. Kalau bapak ngomongnya seperti itu, artinya saya bisa mengatakan mati pun mati untuk rakyat. Seribu kawan terlalu sedikit. Satu musuh terlalu banyak. Satu lawan terlalu. Ini mendalam sekali. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Wah, Pak, saya harus siap dulu karena kedatangan Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Santai aja, Dad, santai. Ya, oke, santai, Pak, kalau gitu, Pak. Jadi santai ya, Pak, ya? Santai. Pertanyaan boleh santai, Pak, ya? Boleh. Saya soalnya penasaran sama satu pertanyaan dari kemarin tuh saya mau nanya, Pak. Apa? Bapak itu kan kalau kemana-mana, kemarin apalagi ramenya kayak gitu, ratusan ribu orang, Pak. Itu yang saya liatin videonya, itu cuman Bapak dicubitin emak-emak. Ya, yeah. Cubitin mama, ditarik, ada yang kecakar pasti. Tapi yang paling sering dicubitin ibu-ibu. Saya punya pertanyaan satu, penasaran, Pak. Waktu dicubitin tuh kepikiran nyubit balik ya, kan sakit tuh gitu kan. Lo jebak gue lo ya. Tapi kecakar pernah, Pak? Kecakar pernah, sering. Ini betadin melulu. Oh, beneran? Iya. Baju ditarik gitu. Iya. Baju ditarik. Celana kadang-kadang ditarik-tarik. Makanya ikat pinggang harus kenceng gitu. Saya tahu itu maksudnya sayang. Baik, iya, mereka iya, tahu. Iya, sayang itu sama Bapak. Saya juga terharu. Saya pikir ya gimana ya? Apa ya, mereka kok terlalu besar harapan berharap dari saya. Jadi iya, mereka cinta sama Bapak. Iya, saya itu ya saya terharu lah. Jadi ngasih tanda lah ke Bapak, kasih cakar. Kadang-kadang. Ya, mungkin mereka enggak sadar ya, mereka gemes. Gemes ya, mereka Pak. Gemes, ya. Tapi Bapak happy, Pak, pada saat itu. Iya, saya terus terang aja memang saya mendapat semacam apa ya, mendapat energi. Saya dapat energi, saya dapat dorongan ya. Oh, begitu banyak orang berharap dari saya. Jadi I have to do my best. Saya harus berbuat yang baik, yang terbaik yang bisa saya buat. Itulah yang saya, yang mendorong saya. Dan enggak capek, Pak. Anehnya kalau sudah demikian capek saya hilang. Agak hilang, yes. Hilang. Soalnya saya bingung gitu ngelihat ya. Bapak tuh saya bingung kan. Tapi kadang ya kadang-kadang justru kalau kita mau masuk ke suatu arena, masuk ke panggung, itu saking padatnya itu agak capek kita terus ya. Aja. Ya. Tapi semangat. Tapi ya. Abis itu semangat. Sebenarnya ya. Lebih capek mau nyampe panggung nggak ada orang sih, Pak. Itu capeknya sih. Benar. Ya ini makanya saya selalu katakan ini apa, terima kasih. Saya selalu ucapkan terima kasih. Ya kan, Anda jauh-jauh datang, betul, Anda berjam-jam betul. Berdiri, nunggu saya, ingin menyapa saya, dan begitu saya datang Anda nyambut dengan begitu baik. Itulah yang membuat saya apa ya merasa sangat sangat dihargai, dicintai dan, kan intinya gitu, Pak. Iya. Tapi yang hujan-hujanan tuh gimana, Pak? Ya bagaimana? Pendukung saya masa saya hujan-hujanan tidak bergerak, ya kalau ya prinsip pemimpin ya, kalau anggotanya atau rakyatnya basah ya pemimpin harus basah, kalau rakyatnya kepanasan pemimpin harus kepanasan, dan itu konsekuensi dari pemimpin. Iya sih, saya ngebayangin kalau Bapak lagi siang-siang kan kepanasan. Tapi saya kan dengerin Bapak yang waktu hujan-hujanan. Bapak iya. Kan bilang kalau kalian hujan-hujanan, saya harus hujan-hujanan. Itu pengawal nggak ada yang mau bawain payung, Pak? Nggak boleh, saya nggak usir. Boleh, Bapak usir, Pak. Iya, itu nah, yang mau bawa payung itu anak-anak dari masa. Dari masa mau mayungin Bapak? Iya, saya bilang jangan, nggak usah. Justru. Enggak. Tapi saya tidak merasa kedinginan. Nah itu pertanyaan saya, nggak demam, Pak? Tidak, saya kira mungkin apa ya, adrenalin. Adrenalin. Ya.
Jadi tidak ada sama sekali, saya tidak merasa. Tidak demam, tidak flu besok hari. Alhamdulillah sampai sekarang. Iya, saya soalnya bingung sama Bapak. Saya kan pernah ikut kunjungan kerja sama Bapak. Iya. Kalau Bapak masih ingat. Iya. Waktu itu tuh ada di satu hotel. Iya. Terus saya jam 4:30 tuh udah ke gym. Nah, gymnya kan jauh tuh Pak. Jalan, udah ke gym. Saya tuh berpikir bahwa saya adalah orang pertama yang menginjak gym pada saat itu. Udah bangga banget. Begitu nyampe ke gym, di situ ada beberapa ajudan Bapak. Terus saya pikir, oh ini ajudan-ajudannya dari pagi nge-gym gitu. Ternyata Bapak berenang di bawah. Itu jam 4:30 Bapak. Ini saya suka cerita kemana-mana, Bapak berenang di bawah jam 4:30. Memang harus renang tiap hari Pak. Bagi saya itu ya semacam kebutuhan ya. Jadi berenang memang untuk fisik, tapi bagi saya lebih untuk juga sangat penting untuk apa? Untuk psikologis. Jadi saya seger. Saya kontemplasi di air. Oh, sambil berenang saya kontemplasi. Jelasin Pak, coba. Jelasin Pak, gimana? Iya, sambil berenang saya kok dapat banyak banyak gagasan, banyak ide, banyak. Justru di saat berenang. Di saat renang itu dapat ide. Iya, jadi saya tuh semua staff saya sudah mengerti bahwa kalau saya berenang pasti manggil di tengah berenang nanti panggil sekpri, sekretaris pribadi. Turun panggil sekpri. Datang sekpri. Habis itu saya kasih petunjuk. Karena saya kan tidak mau lupa gagasan. Ya, ya, ya. Kalau saya dapat ide, saya dapat gagasan, saya dapat sesuatu, saya tidak mau lupa. Jadi harus ada yang nyatet. Iya benar. Kadang-kadang kita udah dapat pikiran satu saat malam-malam pagi-pagi lupa tuh kita tuh. Benar, catat. Pak. Benar, Pak. Habis itu saya juga turun telepon ini, telepon A. Telepon B, telepon si ini, telepon si ini, telepon si ini. Seketika. Jadi habis itu saya berenang lagi. Dan, dan berenang saya harus pakai musik, Dad. Di? Iya, di saya punya. Oh, yang ya, yang kayak jawbon yang nempel di sini apa ya? Di telinga itu. Di telinga ya. Iya, ya, itu apa namanya apa ya? Aquaman atau apa itu? Iya, iya. Ya. Walkman untuk di bawah air. Untuk di dalam air. Iya, ya, saya juga punya, Pak. Tapi kalau Bapak yang pakai kayaknya itu alat rusak dulu sebelum Bapak selesai. Enggak, soalnya Pak, ya, saya ngeliatin Bapak pada saat lagi renang. Udah gitu Bapak pada saat lagi hujan-hujanan dan sebagainya. Di saat itu juga saya pernah baca Bapak waktu itu digosipin. Katanya Bapak sakit lah, Bapak masuk rumah sakit lah dan sebagainya lah. Ya, ya biasa lah. Dan begini ya, masalahnya ya saya juga ninjo, ada teman yang sakit. Oh iya. Ada komandan yang sakit. Ya saya juga harus check up. Ya biasa itu, benar nggak? Iya benar. Tapi ya biasa lah, musim politik. Apa aja digoreng. Oh, ya. Emang benar Pak, lagi enak-enaknya goreng Pak ini Pak. Sekarang, Pak. Lagi enak-enaknya goreng. Iya, tapi media tuh memang gitu ya Pak ya? Emang mencari ya, apapun biasa, dicari masalahnya. Itu biasa, itu biasa. Itu bagian dari kehidupan modern. Bagian dari kehidupan modern kan, everything is very fast. Semua. Dan ini namanya apa, the age of information kan, ya jadi informasi apa semua. Nah kita bisa ngebedain antar hoax nggak hoaxnya menurut Bapak gimana? Memang itu sering sulit kan? Karena sekarang itu lebih canggih ya kan, membuat hoax lebih canggih. Iya, gitu. AI aja bisa. AI bisa segala macam ya. Saya juga kaget, saya dibikin dibikin nyanyi lagu bagus banget. Gue nyanyi malah gue gak bisa nyanyi. Saya seneng lagu. Saya seneng musik, tapi gak tau lah. Saya nyanyinya asal untuk rame-rame aja. Ya, betul. Tiba-tiba ada Bapak lagi nyanyi. Bagus banget. Ya, bagus gue, banget. Gue heran. Boleh juga nih Prabowo ya. Gue kaget sendiri. Ada gue pidato dalam bahasa Arab. Iya, benar. Benar. Fasih banget. Fasih banget, luar biasa lah. Ada Bapak jadi kartun juga ada, Pak. Ada ya? Iya. Gimana Pak perasaannya, Pak? Jenderal jadi kartun tuh gimana? Kan gak pernah kepikiran dong, Pak. Gak pernah kepikiran dong satu saat jadi kartun. Gue gak tahu itu yang susah itu. Tapi kalau memang ada yang senang, kalau rakyat suka ya apa boleh buat lah. Benar enggak? Tapi kepikiran enggak? Pernah kepikiran enggak Bapak? Enggak pernah gue. Menhan. Iya. Jenderal. Iya. Jadi kartun. Iya. Gemoy. Gue enggak pernah mikir itu. Gue pengertian gemoy pun gue enggak ngerti. Ini beneran enggak tahu kata gemoy awal. Gak, dari mana itu? Tapi ya sudahlah itu. Terus akhirnya orang-orang ngertinya sejak kapan Pak gemoy? Ya kampanye inilah. Ya kan? Yang ngasih tahu Bapak gemoy pertama kali siapa? Enggak tahu ya, saya ada
ada emak-emak ya, mulai satu dua yang teriak-teriak gemoy-gemoy, lama-lama menjalar ya kan, sampai anak-anak SD kalau saya ke daerah-daerah, Pak gemoy, Pak gemoy. Gua ketawa dosa nggak ini? Hitungannya dosa nggak? Gua ketawa, nggak dong, nggak dong. Kita tuh tahu dosa apa enggaknya ketika kalau kita ketawa bintang tamunya ketawa. Kalau kita ketawa bintang tamunya diam, dosa itu biasanya gitu. Oh gitu ya. Untung Bapak ketawa jadi nggak apa-apa, Pak. Tapi Pak, memang gini Pak, ini saya mau protes Pak. Katanya ketawa itu obat loh. Oh iya benar, memang. Iya benar. Asal jangan ketawa sendiri gitu, gak ada apa-apa ketawa. Aduh, gue pernah bermasalah lagi ngomongin ODGJ. Iya benar, kalau ketawa sendiri ya, itu baru bermasalah. Ya, benar. Ya. Apa kalau kita ketawanya berdua boleh Pak? Boleh. Tapi boleh. Pak, saya penasaran Pak, Bapak tuh dapat. Saya tahu Bapak silat gitu. Eh sebentar ya, gue. Oh boleh. Gue minum kopi dulu. Iya boleh. Boleh. Boleh ya. Ya mau ngomong enggak juga bisa kan. Masa saya bilang tidak. Tidak mungkin dong. Boleh Pak. Bapak mau lagi ya boleh. Udah Pak. Udah. Boleh. Boleh Pak. Mau makan juga boleh Pak. Saya siapin. Enggak Pak, ini Pak. Kenapa? Saya pernah dengar Bapak diwawancara. Tapi kenapa Bapak begitu waktu kemarin dapat nomor? Kenapa goyangnya harus begitu, Pak? Oh gitu. Nah, karena gini, Pak. Saya boleh protes gak, Pak? Boleh. Kan yang saya suka, saya katakan saya suka. Iya. Yang saya gak suka, boleh dong. Iya, boleh. Nah, ini yang saya gak suka, Pak. Gara-gara seorang Prabowo Subianto, satu Indonesia kalau joget sekarang goyangnya begini, Pak. Saya mulai terganggu nih. Setiap kali ngeliat Instagram, lihat Reels, semua goyangnya begitu, Pak. Bapak nggak belajar dulu, ada koreografinya dulu, gitu, Pak? Nggak ada, nggak ada. Jadi itu apa ya? Itu keluar sendiri. Tapi mungkin ya, ini saya udah cerita di mana-mana. Jadi itu di keluarga saya, ya kan? Kakek saya ini ya Pak Margono, jadi orang Jawa ya, Jawa Tulen dari Banyumas. Dia besar dan sebagainya. Zaman itu kan nggak ada televisi, Jadi hiburannya. Hiburannya itu ya wayang, wayang kulit, ya kan, wayang orang, ya itu hiburannya. Okay. Hiburan rakyat semua lapisan itu. Yeah. Rakyat di paling bawah desa dan jadi di kalau wayang orang itu kan biasanya lakonnya itu ya, lakonnya itu cerita itu diambil dari Mahabharata atau Ramayana. Mahabharata itu Mahabharata ini kan adalah kisah antara Pandawa dan Kurawa. Pandawa kesatria, Kurawa yang tidak kesatria. Yang jadi ini ceritanya pertempuran antara baik dan tidak baik, yang baik dan yang jahat, gitu lah kira-kira. Yang sifat baik ada di Pandawa, sifat ini manusia, semua manusia ada. Jadi dan dalam wayang itu, apalagi wayang orang, koreografinya, gerakan-gerakan pertempurannya, ya banyak memakai dari silat, dari pencak silat, ya kan? Jadi dan itu kakek saya, setiap kali saya ke rumah kakek saya kecil, dia selalu menunggu di depan pintu masuk rumah dia, dia nyambut. Okay. Dengan gaya silat. Kalau saya datang, dia pasti ya ngelakoni itu, dan dia ikut menyuarakan itu, menambang itu ya. Iya. Jadi dia begitu. Gangguin cucunya. Menyambut cucunya. Iya. Saya oleh beliau diberi nama atau diberi apa, Gatot Koco. Okay. Gatot Koco. Okay. Jadi ini alam Jawa itu tiap manusia akan diberi predikat sesuai dengan apa yang dilihat dari orang itu. Okay. Mungkin Anda kalau orang Jawa tuh lihat Anda, nah ini Bima, Warikudoro, besar, besar, kuat, ya kan? Besar kuat, kadang-kadang bicaranya kasar, tapi hatinya lembut, hatinya bersih, itu Bima,
Iya. Tapi harusnya punya kumis. Ya. Bima saya, punya kumis. Saya dari tadi enggak ngejelekin Bapak lho, Pak. Gua kan jelekin lu. Oh iya, saya cuma. Lu gede, lu kuat. Iya, iya, iya. Nah, Bima kayak begitu, bicara kadang-kadang kasar. Enggak, Pak, saya dari tadi bicara baik-baik. Lugas, maksudnya tuh enggak bicara halus-halus gitu. Oh iya, iya, kan harus lugas, Pak. Iya, Bima itu. Iya, betul, Bima. Nanti Bima. Siapa? Nah, kalau yang istilahnya apa ya gitu, yang selalu cepat jatuh cinta sama cewek itu Arjuna. Oh Arjuna. Iya. Bukan Mayor Teddy, Pak. Mungkin orang-orang manggilnya Arjuna juga tuh kan. Oh iya, 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 ya gitu. Iya. Nah, kakek saya tuh selalu manggil saya Gatot Koco. Saya enggak tahu dari kecil. Kan ini tulang Gatot Koco ini ya kesatria gitu ya. Otot besi tulang kawat. Iya. Bentar ya. Gatot Koco. Otot kawat? Tulang besi. Iya. Tadi gua ngomong apa? Otot besi tulang kawat. Kaku dong ya kalau gitu. Iya, itu Pak maksudnya. Nah, jadi dia nyambut saya begitu, kakek saya. Makanya ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Jadi akhirnya goyangnya seperti itu. Iya. Dan gara-gara Bapak satu Indonesia goyang ya, Pak. Gatot Koco. Pangeran Pringgodani. Habis itu ya. Dan itu akhirnya di keluarga saya, Bapak saya juga begitu. Kalau ada berita baik, kalau kita dalam keadaan senang, berita baik ya. Berita baik. Nah, berita baik gitu ya. Saya juga begitu. Saya akhirnya, saya keluar. Dan ini enggak dalam kampanye, udah 15-20 tahun. Begitu dapat berita baik, saya goyang. Saya ingin, ya teman-teman atau anak buah, oh ini pasti berita baik ini. Karena komandan sudah langsung keluar silaturahmi. Tapi kalau orang yang nggak tahu, begitu berita baik Bapak begini kayak ngajakin ribut, Pak. Wah, dia udah tahu itu. Jadi ya itu reaksi saya begitu. Karena bahagia. Karena iya, karena bahagia pokoknya. Sampai ayah pun begitu. Ayah pun begitu. Okay. Itu dari ayah. Jadi kalau ada orang yang selalu cari negatif, saya nggak mau. Untuk apa? Gue ya itu yang penting happy. Ya, happy. Iya, kan. Berarti itu dari kakek ke ayah, Pak. Iya. Kalau ibu kan perawat. Ibu perawat. Iya. Ibu saya perawat. Perawat. Kalau nggak salah ketemu ayahnya Bapak waktu itu Bapak di Belanda. Waktu sakit di Rotterdam. Bapak saya sakit. Iya. Dirawat. Jatuh cinta nih kayak. Iya, kayak film-film. Cerita-cerita. Iya, benar-benar. Drama Korea gitu, Pak. Iya, kayak. Iya, itu cerita benar itu. Iya. Jatuh cinta di rumah sakit. Di rumah sakit. Bener-bener. Beneran jatuh cinta. Iya, bener. Dan waktu itu kan susah. Itu dalam keadaan Perang Dunia Kedua. Iya, Perang Dunia Kedua. Ya, jadi semua susah lah. Makan susah, apa susah, apa susah. Ya. Kalau dari ibu, Pak, dapatnya apa, Pak? Dari ibu saya dapat, ya tentu kalau ibu ya, kasih sayang. Oh, iya. Iya. Jadi Bapak saya serius. Bapak keras, Pak? Bapak saya lumayan keras. Ibu? Karena mungkin saya dulu nakal waktu muda, waktu kecil. Oh iya, kan waktu muda harus nakal. Iya. Boleh. Bapak saya lumayan. Dalam arti sekarang baru saya sadar, maksudnya baik. Kalau nggak ada gitu gimana kita, kalau nggak disiplin. Ya nggak kan? Jadi orang juga. Iya. Betul. Hanya Bapak saya itu saya sadar sangat disiplin orangnya. Disiplin waktu, disiplin, apanya disiplin semua. Bangun pagi disiplin, olahraga disiplin, tulisannya rapi. Oke. Okay. Nah, jadi kan itu kan turun ke Bapak. Ya, jadi apa tuh? Bahkan ya Bapak saya itu apa? Taruh sisir, taruh apa itu? Tempatnya harus sama. Apa ini? Sikat gigi tempatnya harus sama, enggak boleh berubah. Iya, ya. Rapi gitu ya. Kalau ada yang geser sedikit marah ya, Pak ya. Waduh, itu tahu kan saya kan dia udah atur bagus-bagus, aku geser. Datang gitu. Pakai sisirnya Bapak saya. Langsung taruh. Nyari masalah, Pak. Dia sangat disiplin. Nah, itu dapat dari ayah. Dia sangat disiplin dan pekerja keras. Oke. Okay. Kalau pekerja keras, bisa keras. Berjam-jam. Dia penulis kan, dia juga ilmuwan. Yeah. Jadi dia. Yeah. Dulu kan enggak ada Google, enggak ada Wikipedia. Oh, susah nyari sendiri, nulis sendiri. Buka, iya, benar. Buku harus belajar sendiri. Iya, sama. Saya waktu belajar sulap juga dulu, Pak, enggak ada Google, Pak. Wow, baca buku sendiri, Pak. Enggak ada
AI kan? Gak ada, apalagi AI sekarang. Sekarang kan bisa tanya. Semuanya gampang. Pak. Iya, makanya mudah. Berita hoax juga gampang. Bener, pak. Bener, karena berita hoax dibuat sama AI, Pak. Bener. Oh, iya. Suara kita bisa sama. Iya. Ya memang ada yang buat sih. Tapi AI. Iya, bener. Tapi kalau dari ibu, Pak, yang Bapak dapat, Pak. Kan disiplinnya dari ayah. Kerja keras dari ayah. Nah, seorang ibu, saya kira semua orang ibu ya, selalu ingin terbaik untuk anaknya. Tapi yang turun sifatnya ke Bapak apa? Saya kira apa ya, positive thinking. Selalu tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Apapun, ya. Dan saya kira juga saya dapat dari semua, dari kakek saya, dari nilai-nilai itu sih, bahwa apa harus bersyukur. Mau ngasih makan orang banyak juga? Itu ya. Nah itu. Mungkin karena orang tua saya mengalami masa-masa susah makan. Perang Dunia Kedua itu kan nggak ada orang hampir nggak ada orang kaya orang miskin, ya, semua betul. Orang lapar. Iya betul. Makannya nggak ada ya. Di mana-mana seluruh dunia. Mereka sangat menghargai, kakek saya juga, nenek saya juga sangat menghargai makan. Sangat menghargai makan. Jadi kita tuh gak boleh ninggalin satu nasi aja dimakan, satu diomelin. Butir ya, gak bisa. Betul. Ditungguin. Nenek saya tuh nungguin. Harus habis. Dan kalau gak habis, ingat. Banyak orang di sana yang kelaparan. Banyak anak-anak seperti kamu tidak bisa makan. Itu selalu ditanamkan kepada kita. Jadi kalau kamu makan, bersyukur. Setelah saya pelajari, itu adalah langkah strategis untuk membangun suatu bangsa. Jadi rakyatnya, anak-anaknya harus sehat. Nah, sehat itu dimulai dengan gizi yang baik. Ya. Jadi ini harus kita lakukan. Nah, soalnya saya kalau baca bukunya Bapak, di dalam bukunya Bapak itu ada satu cerita tentang Bapak itu sampai masuk ke dapur meriksain ayam berapa potong, Bapak tahu tuh. Oh, itu kewajiban seorang pemimpin. Kok bisa, Pak? Iya, jadi contoh, ya kan? Ayam yang seharusnya bisa dipotong 8, ya jadi kan agak besar-besar. Dijadiin 12 gitu. Dia potong 12, kadang-kadang dia potong 14. Kadang-kadang ya kecil-kecil gitu, satu. Kemudian daging. Ya saya baca di buku Bapak katanya ya, macam-macam lah. Silet katanya. Silet, ada juga yang istilahnya ya apa ya, saking kerasnya kita nggak tahu ya, nih. Ya, ya. Jangan black. Daging apa kita ya. Juga nggak jelas itu, bener nggak ya? Iya, iya. Ya. Dan seperti itu. Nah, juga minyak goreng. Saya di tentara waktu itu, mudah-mudahan sekarang sudah... Saya berharap sudah lebih bagus. Dulu di tentara tiap kali kita makan telur ceplok pasti hitam. Nah, telur ceploknya kan biasanya mata sapi kan, di tengahnya itu kuning, habis itu putih. Yang putih hitam. Oh, minyaknya minyak bekas. Minyaknya. Jadi jadi minyak goreng itu kan kalau dipakai saya harus kira, berapa kali harus dibuang tuh maksudnya. Iya, diganti. Makin ya yang wajar tuh 2 3 4 kali lah. Iya. Tapi kalau kelewatan, prajurit protes. Oh iya, betul. Ada caranya. Gimana caranya, Pak? Caranya ada. Satu saat saya di pasukan saya dulu, ya kita masuk, saya masih letnan. Jadi satu saat di depan kantor komandan itu, ompreng dulu kita makan pakai pakai itu mistin. Misal piring kaleng. Mistin ya. Atau enggak mestin itu apa namanya? Rantang. Oh, rantang yang warnanya bulat-bulat itu. Iya, hijau putih bukan. Kalau kita enggak hijau putih, pokoknya warna metal. Warnanya bercak-bercak aluminium. Aluminium. Iya. Tahu. Apa namanya, Pak? Mistin, Pak. Mestin gitu ya. Mestin. Oke. Mestin. Itu dijejerin itu. Sekian ratus di depan kantornya komandan. Jadi komandan datang lihat apa? Oh, ini cara prajurit protes melaporkan, Pak, makannya enggak. Oh. Nah, jadi juga sering begini kan. Komandan-komandan selalu saya minta contoh makan. Ah, dikasihnya yang bagus nih.
Iya. Iya kan? Saya minta contoh tiap hari makannya prajurit, anggota saya minta di meja saya. Siang. Bagus. Harusnya jangan mau dikirim. Harusnya sidak datang ke dalam. Iya, periksa situ. Jadi yang gitu-gitu itu saya kasih tahu ke prajurit-prajurit, ke perwira-perwira muda, kalau Anda mau jadi pemimpin yang baik, cek makan, urus makan. Kadang-kadang perwira urusan akademi kan, wah makan itu urusan dapur, itu urusan logistik. Saya mau jadi saya mau jadi komandan yang hebat, ya kan? Jadi maunya operasi, maunya intel operasi, nggak mau urus logistik. Padahal itu penting kan? Logistik menentukan. Logistik kita nggak bisa perang tanpa makan. Iya betul. Iya kan? Kalau lapar banyak ribut biasanya. Iya mau gimana mau? Ya kan? Sama bangsa ini kalau pangannya tidak terjamin dengan baik, nggak negara bubar, nggak ada negara. Kacau. Iya. Jadi sebenarnya pemimpin yang baik itu harus yang seperti apa, Pak? Waduh, itu, banyak ilmunya, banyak versinya. Tapi gitu. Kalau saya mintanya singkat aja gitu, yang harus apa gitu? Jadi, yang saya juga mengalami, tapi saya juga dapat referensi-referensi. Saya kira yang penting adalah bisa saya belajar, tapi saya juga coba melaksanakannya. Pemimpin harus memperjuangkan ya kepentingan yang besar, kepentingan umum rakyat yang besar. Rakyat. Jadi kepentingan rakyat tapi yang paling utamanya gitu. Ya, jadi kalau kita turunkan umpamanya kepemimpinan apa untuk di perusahaan Anda, perusahaan okay. A. Okay. Ya kepemimpinan yang terbaik di perusahaan itu adalah di mana dia menjaga, memperjuangkan kepentingan perusahaan itu. Oke, oke. Termasuk karyawan-karyawannya, ya kan? Termasuk semua keluarga karyawan-karyawan itu baru dia pemimpin yang baik, gitu. Nah, kalau di tentara waktu itu saya dapatkan suatu motto yang saya terapkan kepada diri saya. Sebetulnya sangat sederhana, ada tiga unsur. Suatu kalimat yang terdiri dari tiga unsur. Pertama, tanah airku. Kedua, anak buahku. Baru ketiga, saya boleh berpikir tentang diri saya sendiri. Bohong manusia tidak berpikir tentang diri kita sendiri. Tapi yang pertama harus tanah air. Sesudah kepentingan tanah air kita urus, anak buah kita. Rakyat, anak buah. Kalau iya, dan kalau Bapak ngomongnya seperti itu, ketiga baru diri sendiri. Iya. Artinya saya bisa mengatakan mati pun mati untuk rakyat. Itu sumpah seorang prajurit. Itu memang kita waktu kita masuk tentara itu kan kita harus angkat sumpah. Kata-katanya bagus-bagus kan. Bersedia membela nusa. Tapi kalau pelatih-pelatih kita sederhanakan itu. Saudara-saudara kalau masuk tentara, artinya saudara-saudara taken untuk mati. Taken untuk mati? Iya. Ya itu risikonya. Anda masuk tentara, Anda siap harus mati. Siap mati untuk yang lebih besar, untuk tanah air, untuk bangsa, untuk rakyat, kan begitu. Nanti kalau saya nanyanya gini boleh nggak, Pak? Kalau Pak Prabowo ngomong seperti itu, artinya ini saya jadi nggak enak ngomongnya. Bapak pun siap mati untuk tanah air dan rakyat. Oh, dari umur 18 tahun. Bagaimana nggak siap mati? Setiap langkah kehidupan tentara itu siap mati. Latihan kita banyak yang mati. Latihan kita kan penuh bahaya. Ya. Manjat tebing. Iya kan? Terjun. Kaki itu karena terjun, Pak. Macam-macam. Saya ini gimana ya? Saya pernah beberapa kali dilalah di kaki yang sama, ya kan? Ya, ini banyak kaki yang enggak tahu tuh, Pak. Kaki itu karena apa aja, Pak? Terjun, Pak. Saya pernah terjun, saya pernah jatuh dari suatu
latihan satu latihan di Jerman ya, latihan hari ini, dan saya pernah juga jatuh dari tebing. Bapak jatuh dari tebing? Iya. Dalam rangka? Di daerah operasi. Di daerah operasi ya. Bapak jatuh dari tebing? Iya. Boleh ceritain dikit, Pak? Ceritain dikit boleh, Pak? Ya, itu risiko tentara ya, di suatu tebing. Habis itu mungkin sudah apa ya, sudah beban berat. Akhirnya ya di tebing itu tangan saya enggak kuat ya, saya jatuh. Untung ada pohon-pohonan, saya bisa bertahan sampai saya diselamatkan anak buah saya. Dan kena di kaki yang sama. Ada berapa kali kena? Berapa kali? Oh. Terasanya baru udah ya sekarang-sekarang ini. Waktu itu kan saya enggak merasakan. Ya, ya. Tapi Bapak kalau misalnya kena di kaki yang sama dan sebagainya, Bapak sampai sekarang aja masih lari-larian, masih lompat-lompatan. Saya mengurangi lari, saya banyak sekarang banyak berenangnya. Oke. Okay. Iya. Hanya yang repot itu kalau saya dengar musik ya. Musik saya, enggak lupa kaki sakit. Semangat soalnya, Pak. Semangat. Adrenalin naik. Iya. Saya tuh pernah baca juga Bapak pada saat itu, kalau enggak salah siapa? Apa si Afri bukan ya yang ditembak sniper? Soalnya ada cerita yang seperti itu yang Bapak narik, dan sebenarnya kalau pada saat itu mau ditembak, ketembak harusnya. Terus ketika Bapak ketemu lagi diwawancarain, kenapa nggak ditembak? Kata snipernya kaget, ada orang kayak begini berani maju. ya kadang-kadang lucunya ya, setelah berapa bulan, berapa tahun, kita ketemu bekas lawan kita gitu loh, bekas musuh kita. Iya. Kadang-kadang dia, oh ya di sungai itu saya ingat, saya berhasil nembak Bapak. So, enggak, you enggak berhasil, saya bilang. Tapi kalau udah ketemu gitu, udah tuh, Pak? Udah. Ya, itu suatu ironi ya. Bahwa antara mantan, katakanlah, antara kita dengan musuh kita atau mantan musuh kita, begitu selesai, kita tidak tersisa rasa benci. Bahkan kadang-kadang rasa apa, senasib. Kau laksanakan tugasmu demi apa yang kau percaya. Saya melaksanakan tugas saya demi apa yang saya percaya. Ya kan? Kita sama-sama kesatria. Dia juga kesatria. Saya juga kesatria. Mungkin kita di pihak yang berseberangan. Itu kenyataan yang saya alami. Kenyataan saya alami. Suatu saat saya dikasih tahu ada mantan, ada pejabat dari Timor Leste. Waktu itu kalau nggak salah dia sudah menjabat panglimanya, panglima tentara Timor Leste. Ya. Datang ke Jakarta nyari saya. Dia kasih tahu ke Kementerian Luar Negeri, di mana Jenderal Prabowo, saya ingin ketemu. Saya dengar, saya datang di Hotel Borobudur. Kita rangkul-rangkulan. Padahal dulu musuh. Dulu musuh. Dan sebagainya. Dan itu terjadi. Jadi kita akhirnya saling menghormati. Apalagi kalau lawan kita itu tangguh ya. Lawan kita tangguh kan kita admire juga. Kita dalam hati, oke. Kau jagoan juga gitu loh. Jadi kadang-kadang kita menghormatilah lawan yang tangguh. Satu saat saya itu yang saya ingat ya jelas, itu satu saat dalam suatu kontak tembak ya, salah satu pasukan saya, satu tim saya, peleton saya dipimpin oleh waktu itu Letnan 2 Cyprianus Gebo. Saya masih ingat namanya. Cyprianus Gebo ini orang NTT, orang Flores, kalau nggak salah dari ND dia. Dia mimpin, dia nyusup ke perkemahan musuh, dia merayap, dan di tengah perkemahan musuh dia menyerang. Musuh waktu itu mungkin sekelompok musuh, kurang lebih 13-14 orang gitu.
dia serang dengan beberapa orang. Dalam pertemuan itu dia kena tembak. Okay. Dia gugur. Habis itu kita kejarlah sisanya. Setelah 2-3 hari kita ketemu salah satu yang terlibat dengan dia kan. Saya waktu itu komandan batalion, si apa itu gerilya itu dari Fretilin dibawa ke saya. Ke atas di pos saya. Dia dalam keadaan berdarah luka dan waktu itu ya saya sedikit bisa bahasa Tetun ya, bahasa Timur itu namanya, antara lainnya bahasa Tetun. Saya lihat dia, kemudian saya tanya, hakarak Morris, hakarak mati, mau hidup atau mau mati? Saya tanya dia. Okay. Ya kan, saya tanya dia kan. Saya ya gimana pun kita sedih ini, musuh yang bunuh anak buah saya. Ya, ya. Dia jawabnya, dia dalam keadaan luka dan terbaring. Dia bilang, mati boleh, Morris boleh. Mati boleh, hidup boleh. Jadi saya anggap, wah ini jawaban seorang kesatria, jawaban seorang pemberani. Dia enggak minta-minta, tolong bantu saya. Saya dalam keadaan luka. Dia bilang, hidup boleh, mati boleh. Dengan jawaban itu, saya langsung perintahkan, panggil helikopter, bawa ke rumah sakit. Lawan kita ini seorang kesatria, seorang jagoan. Bawa ke rumah sakit. Ya, kita selamatkan. Jadi di situ antara petarung itu. Jadi Bapak enggak suka dengan orang yang pengecut dong artinya. Ya gini ya, susah sih untuk kita semua mengalami ketakutan. Pasti, betul. Iya, iya, iya. Tapi maksudnya kita hormat dengan orang yang tangguh dan pemberani. Ya, tapi kan Bapak sekarang tuh banyak temannya, Pak. Semua orang temenan sama Bapak. Itu filosofi yang saya belajar. Ada satu orang nih, Pak. Saya nggak mau nyebut nama. Ya. Ada satu orang yang saya pikir berseberangan sama Bapak. Dalam hal politik, saya pikir berseberangan. Tapi orang ini di depan saya ngomong, gak ada ruginya berteman dengan Pak Prabowo. Itu kata-kata ada dan saya dengar kemarin. Nah sekarang Bapak banyak teman. Ya. Semua orang mau temenan juga sama Bapak. Begini ya, that saya belajar itu mungkin agak terlambat dalam hidup saya, tapi saya belajar filosofi yang saya dapat dari ya filosofi kuno lah. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak. 1 lawan terlalu. Ini mendalam sekali. Karena ini pendekatan menurut saya, pendekatan kearifan. Pendekatan yang memahami hidup itu sebenarnya. Ya, dan ini berasal dari filosofi Timur, filosofi Tiongkok kuno, dan di filosofi Jawa ada, di filosofi India, Hindu ada, Buddha ada. Dalam arti, lebih baik punya kawan. Dan kita berusaha jangan bikin musuh. Itu sebetulnya pengertian itu. Dan itu benar yang saya rasakan. Itu benar. Nah ini kadang-kadang di tentara, dan kadang-kadang filosofi Barat agak beda. Beda karena yang saya lihat filosofi Barat yang penting adalah keberhasilan. Okay. Ya, it doesn't matter how you win, as long as you win. Betul. Ya kan? Bahkan ya adalah banyak filosofi semacam itu kan. Karena, tetapi yes, you win, but then for how long, yeah, kan begitu. And I think you lose something, gitu kan. Maybe, tapi dalam rangka kita dapat suatu kemenangan untuk kita, via kita, diri kita, keluarga kita, kita menyakiti banyak orang. Nah, itulah filosofi Jawa juga. Menang tanpa
Ngosorake menang tanpa menyakiti, mendalam. Bagaimana kita menang tanpa menyakiti? Tapi itulah yang harus kita pegang, begitu. Dan itu juga artinya tidak boleh punya dendam, Pak. Kalau dalam apa ya, dalam filosofi seorang pendekar, saya dulu mendalami bela diri, saya punya banyak guru-guru, kebetulan guru-guru saya semua yang ajarkan saya adalah tidak boleh punya dendam. Seorang pendekar itu berani. Berani membela kebenaran, keadilan, kejujuran. Membela yang lemah. Yang kuat untuk apa dibela? Dia udah kuat. Iya kan? Membela yang lemah, membela yang miskin, membela yang tertindas. Itu kesatria. Membela harus dengan berani. Tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Bah, itu susah tuh, Pak. Susah. Ya, gimana? Tapi saya juga alami, dalam arti gak tahu ya. Saya juga, saya pikir hidup ini penuh dengan hal-hal baik. Jadi ya sebaiknya kita nikmati dan kita tebarkan kebaikan saja. Benar gak? Ya. Itu saya, filosofi saya. Karena jadi, kalau saya lihat kan sekarang misalnya Bapak, di tempat Bapak ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, semuanya bersahabat, semuanya berteman. Iya. Itu sebenarnya kelihatan rukun sekali. Dan Bapak mengatakan siapapun nanti akan ditemani juga. Kata kita kan satu keluarga, keluarga besar Nusantara. Kita we are in the same, kita satu keluarga. Ya, kalau kita ada perbedaan, keluarga pasti ada perbedaan. Kita kan sering bertengkar di antara keluarga. Iya kan? Jadi Bapak menganggap mereka semua keluarga? Ya dia keluarga memang. Dia orang Indonesia, dia anak Indonesia. Ya bagaimana? Perbedaan? Perbedaan biasa antara kakak adik sering berbeda. Nanti pun ya akan bersatu gitu. Ya harus bersatu menurut saya. That is the key. Harus bersatu, harus rukun, harus. Masa kita mau dendam itu menghabiskan energi itu, kalau saya sih. Kalau saya, boleh nggak? Apain? Orang nggak suka sama kita, ya sudah, terima kasih. You go your way, I go my way. Berarti Bapak harus menjaga hubungan, dan memang Bapak ingin menjaga hubungan dengan siapapun. Dengan siapapun. Kalau politik termasuk dengan luar negeri. Dengan Amerika, Cina, semua. Semuanya. Loh, ini warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Tradisi Indonesia, jati diri Indonesia sebagai negara dan sebagai bangsa adalah tidak mau ikut blok-blokan. Dulu tidak mau ikut blok komunis, tidak mau ikut blok kapitalis, tidak mau ikut blok Soviet, tidak mau ikut blok Amerika. Kita mau non-blok, non-aligned. Kita mau, tapi kita bebas dan kita aktif. Ya. Saya kira ini yang terbaik. Dan tidak bermusuhan juga. Tidak bermusuhan. Untuk apa kita bermusuhan? Ya kan? Itu yang saya belajar dari sejarah. The best policy is the good neighbor policy. The good neighbor policy. Jadi tetangga yang baik. Jadi tetangga yang baik. Itu menurut saya. Menurut saya ya. Dan saya kira efektif. Kita hubungan, kita sekarang baik sama tetangga kita. Ya, dengan semuanya baik. Iya, sama Australia baik, PNG baik, Filipina baik, Malaysia baik, Singapura baik, Thailand baik. Ya saya pernah ikut kunjungan kerja sama Bapak, kalau ketemu mereka juga semuanya baik-baik, nggak ada masalah. Kita, betul nggak? Iya kan? Betul, betul sih Pak. We have common interest. Okay. Kalau ada apa? Perbedaan atau gesekan, mari kita bicarakan sebagai teman, sebagai kawan. Iya kan? Itu susah. Negotiate. Itu susah. Saya tuh
saya terkesan itu ucapan John F. Kennedy gitu. Kalau tidak salah beliau katakan pernah dalam salah satu pidato yang terkenal itu, "Let us not fear to negotiate. Let us not fear to negotiate. But let us not negotiate out of fear." Jangan takut bernegosiasi, tapi jangan bernegosiasi karena takut. Itu luar biasa. I love that. Keren. Jangan pernah takut bernegosiasi, karena negosiasi biasanya menghasilkan hal baik. Iya. Tapi jangan bernegosiasi karena ketakutan. Pak, ini kalau ngomongin begini, Pak, tadi Bapak ngomong tentang militer. Kalau ini ngomong tentang politik. Sebenarnya tempur di militer sama di politik susah mana, Pak? Ya, kalau militer itu kan jelas, kalau kita kan militer, lawan kita musuhnya adalah, jelas. Musuhnya jelas, lawannya adalah yang mengancam kepentingan negara dan bangsa kita. Kan begitu. Politik kan kita bersaing di antara sesama bangsa dan sesama saudara-saudara. Iya, kita bersaing. Dan ya persaingan ya harus dianggap sebagai persaingan, bukan permusuhan. Ya, kadang-kadang ini gampang diucapkan tapi ya, sulit dilakukan tapi harus kita jalankan. Kalau kita ingat waktu kita di sekolah umpamanya, ya kan, ada pertandingan apa, ya kan, pertandingan sepak bola, kan pasti ada yang menang ada yang kalah. Atau pertandingan maraton, atau pertandingan atletik, pertandingan lari, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, kan begitu. Teman kita yang nomor 1, ya kita datang ucapan selamat. Kita telah berlatih, kita telah berjuang sekeras tenaga, tapi ya sudah, dia yang menang. Ya, saya, dan itu diterima. Maksudnya ya harus. Ya harus. Nah, banyak orang yang bertanya, Pak, sebenarnya, Pak, kalau kita larinya ke politik, kenapa Bapak sudah pernah waktu itu mencalonkan, kalah lagi, calonin lagi, kalah, calonin lagi, gak pernah nyerah, Pak. Lama-lama rakyat yang nyerah loh, milih Bapak. Tidak, kan kita ini kan, kita ingin membawa sesuatu kebaikan. Dan kita mungkin diberi sesuatu kelebihan untuk bisa melihat bagaimana mendapatkan atau bagaimana solusi yang terbaik terhadap kesulitan ini. Seorang, katakanlah seorang dokter, ya kan, ahli jantung, dia punya kemampuan. Dan kemampuan itu dari pengalaman dia. Bertahun-tahun dia operasi jantung, dia menemukan teknik yang khas. Dia punya solusi yang khas. Ya dia, tentunya dia ingin. Kalau tidak pernah dibuktikan, tidak pernah. Ya dia ingin mengajarkan, kan. Dia ingin mengajarkan. Ya, seorang dokter atau seorang insinyur, dia punya inovasi. Ingin membuktikan bahwa ini dia yang ingin, terbaik. Ingin ini menjadi manfaat untuk banyak orang. Makanya tidak akan pernah nyerah. Tidak boleh, kan? Kita tidak ingin, boleh nyerah. Kita ingin membawa kebaikan, solusi dan kebaikan. Kalau semua sudah baik, ya apa yang kita capek-capek? Lebih enak kita santai istirahat. Kan begitu. Kan itu intinya. Memang sih. Dan saya lihat Indonesia negara sangat kaya. Tapi masih banyak rakyat kita yang tidak nikmati kekayaan itu. Jadi kita harus cari solusi yang baik gitu. Jadi akhirnya kita harus cari solusi yang win-win-win. Ya kan? Jangan win-lose. Jadi semua harus menang. Saya katakan kepada orang-orang kaya, para konglomerat, kalau kamu kaya sendiri, ini banyak yang miskin. Kamu tenang atau tidak? Kan enggak masuk akal. Harusnya tidur aja enggak tenang tuh. Kan enggak masuk akal. Iya kan? Kita makan banyak, makan enak,
rakyat ada yang tidak makan. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah kita mengelola semua aset kita, semua kekayaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan seefisien mungkin, ya. Dan ini nilai-nilai yang tambah ini harus dirasakan oleh semua. Kalau ini tambah makmur, yang bawah pun harus tambah makmur. Yang bawah ini tambah makmur, ya. Mereka punya uang, mereka kan apa? Mereka kan mau pakai uang itu, mau belanja. Apa artinya? Putar, perputaran. Putar, permintaan naik. Permintaan naik, siapa yang nikmati? Yang punya pabrik. Dia ingin beli sepatu, dia ingin beli pakaian. Dia ingin beli jam tangan. Dan daya belinya ada lagi. Daya belinya ada. Dia ingin makan yang baik, yang bergizi. Semua. Maka Indonesia bisa mandiri. Bisa mandiri. Bisa mandiri. Kita diberi karunia luar biasa. Kita bisa mandiri, ternyata. Kita bisa mandiri. Ya, pada saat COVID aja kita survive. Survive. Kita pasar yang besar, kita negara yang besar. Iya kan? Kita jualan di antara kita aja. Iya. Ya, oke. Okay. Iya kan? Saya diberitahu oleh seorang, ya, beberapa pakar. Kita negara yang bisa 100% mandiri di bidang BBM, di bidang energi. Dan yang hebatnya, BBM ini adalah BBM yang ramah lingkungan. Biofuel. Jadi solar bisa 100% dari kelapa sawit. Dan kita punya itu semua? Kita punya. Oh iya, memang. Itu saya tahu. Iya, tapi kemudian, pengembangannya belum dimaksimalkan sampai sekarang. Kan? Sekarang kita sudah punya solar B35. Dan ini sudah dibuktikan kita bisa ke arah B100. Oke. Okay. Jadi B35 saja penghematan tiap tahun itu kurang lebih 10 miliar dolar. Penghematan, kita tidak usah kirim ke luar negeri uang itu. Jadi itu uang muter di Indonesia, ya. Okay. Kalau B100 itu nanti penghematan tidak kita kirim ke luar negeri itu 25 miliar dolar. Senilai 25 miliar dolar. Nah, bensin kita bisa dapat dari tebu, dari singkong, dari aren. Artinya Indonesia bisa mandiri, bisa sendiri, mandiri. Begitu kan, Pak, ya? Bisa mandiri dan ramah lingkungan. Green energy. Kita bisa green, kita bisa tidak menimbulkan polusi lagi. Dan ini kan energi yang disebut energi terbarukan. Karena itu dari tanaman. Ya, iya kan? Jadi ini ekosistem kita nanti ramah lingkungan. Ini menarik sih, Bapak tuh kan Menteri Pertahanan, tapi ngerti beginian. Loh, ini masalah pertahanan. Ini masalah pertahanan. Loh, gimana, Mas Dedi? Kalau kita nggak bisa secure supply energi, kita mau bikin apa? Ya betul sih. Ya. Dan sekarang ini dunia mau ke situ. Dunia mau ke situ. Dia mau tekan bahwa kita tidak boleh lagi pakai fossil fuel. Ya, kita nanti tidak pakai fossil fuel, kita pakai green fuel. Sekarang pesawat-pesawat terbang dipaksa nanti harus pakai sekian persen dari aftur itu harus sekian persen dari bio. Ya, ya. Kita yang nanti akan. Oh, berarti kita kaya banget tuh, Pak, ya. Kita sebenarnya kaya. Berarti benar tuh kata-kata zaman dulu tuh tongkat ditancap ke tanah aja. Luar biasa. Hanya sekarang kita harus pandai, yeah, menjaga dan mengelolanya. Yeah. Kadang-kadang orang diberi karunia besar, kadang-kadang kita tidak bisa menjaganya. Kalau kita nggak pintar, dipintarin orang. Iya, yeah, biasanya itu. Kita orang Indonesia kan terkenal lugu, ramah, lugu, gitu. Lugu, gitu. Tapi menarik tuh, saya pernah dengar Bapak. Kalau saya ngeliat Bapak mau membela rakyat Indonesia, karena di beberapa kali pidato Bapak itu banyak sekali Bapak mengatakan bahwa dulu waktu saat renang aja tuh pernah ada tulisan dari peninggalan zaman Belanda atau iya, apa? Prasasti. Iya, tertutup lumut. Iya. Itu di kolam renang Manggarai itu, bayangkan. Tahun 78, bayangkan. Kita kan merdeka, ya, proklamasi
tahun 45, kedaulatan 50 kan. 78 tuh ada itu. Iya, 78 prasasinya masih ada. Karena mungkin si pengurus kolam renang gak tahu. Tertutup dengan lumut. Iya kan? Dan mungkin jangan-jangan dia juga gak ngerti bahasa Belanda. Iya, betul. Iya. Yang tulisannya adalah pada saat itu, it, Honden and Inlander verboden. Anjing dan pribumi dilarang masuk ke kolam renang itu. Tapi anjing duluan, berarti kan kita ini dianggap di bawahnya anjing. Yeah. Itu mental penjajah kayak begitu, ya. Gila itu. Kita bisa bayangkan orang tua kita, nenek kita ya, digitukan yeah. itu. Oh, zaman sekarang udah gak ada yang ngerasain itu masalahnya, Pak. Ya. Iya. Itu jadi, karena perjuangan-perjuangan. Jadi kita sekarang nikmati ini kebebasan. Ya. Kita harus tahu orang tua kita dulu. Susah. Ya. Susah. Kalau sekarang sudah enak. Ah, oh, anak zaman sekarang enak. Iya, begini ya. Tidak bisa kita bilang sudah enak. Iya. Tapi lebih enak, Pak. Iya, tapi masih banyak saudara-saudara kita yang sulit. Yang sulit hidupnya. Masih banyak. Iya. Saya masih setuju, banyak. Saya setuju. Kalau sekarang saya bilang enak tuh gini, Pak. Karena kalau zaman sekarang tuh ya, kalau kita zaman dulu aja, Pak. Di saya aja, Pak, masih kalau makan itu harus tunggu masak, Pak. Kalau zaman sekarang masak bisa Gojek. Lapar ada makanan. Kulkas ada, makanan nggak pernah. Iya, banyak kemudahan. Tapi, banyak kemudahan. Tapi sebagian rakyat kita belum menikmati itu. Kadang-kadang ada yang makannya sangat sangat susah. Jadi saya dapat laporan tidak jauh dari ibu kota, ya, di katakanlah 2-3 jam dari ibu kota. Anak-anak itu masih makannya ya, hanya beras dan hanya nasi dengan garam, dengan bawang putih, bawang merah, mungkin ikan asin kecil. Dan itu nggak jauh dari ibu kota. Nggak jauh. Dan daerah-daerah juga ada yang kadang-kadang menyedihkan, ada yang makan sekali dua hari, ya kan? Sebagai contoh, ini juga para pakar cerita sama saya, berapa saat yang lalu. Katanya kita kelebihan produksi telur. Kelebihan produksi ayam telur, dan telur. Jadi harga telur jatuh, harga ayam jatuh. Padahal masalahnya itu bukan kelebihan. Ini masalah distribusi saja. Di daerah ini lebih, di daerah itu daerah tidak itu lebih. Iya kan? Oke. Ya ini tinggal kita atur dengan baik. Gitu. Ya itu yang harus kita rubah intinya seperti itu, Pak ya. Dan mampu kita rubah. Dan mampu kita rubah. Ya. Karena dari makanan saja bisa menentukan banyak hal. Banyak sekali. Iya sih. Mimpi Bapak tuh buat Indonesia apa sih, Pak? Saya kira sangat-sangat sangat sederhana ya, Indonesia di mana rakyatnya hidup dengan baik. Ya. Itu aja. Rakyatnya hidup dengan baik, hidup dengan aman, dengan rukun. Aman berarti dia aman dari kelaparan, aman dari penyakit, aman dari sulit dapat pekerjaan, aman untuk keluarganya. Jadi keluarganya harus bisa dapat pelayanan kesehatan, harus dapat sekolah yang baik. Berarti dasar aja dulu ya. Dasar. Gak usah bermuluk-muluk, dasarnya itu aja dulu. Itu yang dinamakan basic needs. Basic needs. Berarti kita basic needs-nya aja belum ada sampai saat ini. Sebagian kita belum. Dan itu yang akan diutamakan. Ya, kita banyak yang sudah berhasil, luar biasa, ya. Ya, saya paham sih saya. Kelas menengah kita ini luar biasa. Kelas menengah kita, kalau tidak salah sudah angka yang saya dengar, bisa dicek, tapi sekitar 20%. 20% dari 270 juta. Jadi kurang lebih ya 55 juta. Ya. Orang kelas menengah, sudah di kelas menengah. Ini luar biasa loh, kalau Malaysia kan total penduduknya mungkin nggak sampai 50 juta orang Malaysia. Jadi
di kita ada 55 juta orang kelas menengah. Jadi Malaysia itu sudah kelas menengah. Yeah. Ini prestasi kita, tapi itu baru 20%. Bagaimana yang lainnya? Bagaimana yang 80%? Dan Indonesia mampu untuk mengubah itu. Saya yakin kita mampu. Oke. Okay. Saya yakin kita mampu. Oke. Okay. Iya, iya. Dan itu akan Bapak buktikan kalau terpilih. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Pak, ini maaf nih kan udah tadi kita ngomong udah sejam lebih ya? Iya. Udah sejam lebih ya? Iya. Gak terasa karena ada kopi. Karena ada kopi, betul. Oh, bukan karena saya, Pak. Karena ada kopi. Bukan karena ngobrol sama gue. Karena ada kopi. Enggak, dengan lo oh, juga. Iya, iya, Pak. Iya. Pak, tapi ini gini Pak, saya mau klarifikasi dulu Pak. Ini sebelum udahan nih Pak. Saya mau klarifikasi dulu nih Pak. Saya sih senang nih lihat perjuangan Bapak yang luar biasa. Saya bahagia sekali. Tapi kan podcast ini Pak, podcast ini kan saya ngundang siapa aja boleh. Boleh. Kan? Netral. Itu semua saya undangin Pak. Iya, memang yang datang nggak semua. Iya, iya. Yang datang nggak semua. Tapi Cak Imin datang ke sini. Iya. Terus Bapak datang ke sini iya. Gitu. Dan siapapun presidennya kita nggak tahu nih Pak. Mm. Kita nggak tahu. Tapi yeah. Seandainya nih Pak, seandainya gitu. Seandainya Bapak jadi presiden gitu. Yeah. Seandainya Bapak jadi presiden. Kalau saya nitip jabatan gitu Pak, misalnya jadi ngomongin nggak ya? Kasih mas. Kasih. Hah? Kasih. Ngomongin ya? Iya. Udah siap kan? Udah siap sih. Iya. Ya. Saya pengen jadi Menteri Peranan Wanita Pak. Kalau menurut gue lo nggak cocok lo. Bukan. Menurut gue sih. Kenapa? Lo nggak ada potongan lo. Kalau gue bilang nggak usah ditanya, pakai ditanya, pakai ditanya. Iya, ya kan namanya usaha Pak, boleh dong Pak. Iya, nanti atau apalah gitu lah Pak. Nanti saya Bapak kalau saya jadi Menteri Peranan Wanita, ya usaha Pak, usaha Pak, usaha Pak, usaha Pak. Bapak udah makan Pak? Saya, udah. Udah makan. Masih suka nasi goreng Pak? Masih. Nasi goreng itu salah satu favorit saya itu. Tapi katanya makanan orang susah Pak. Aslinya kan itu. Aslinya itu makanan bukan orang susah. Aslinya itu makanan orang hemat. Orang hem. Iya kan? Orang kan waktu orang hemat. Jadi aslinya itu kan makanan kemarin yang digoreng lagi. Oh nasi goreng. Tapi kalau nasinya kemarin lebih enak Pak. Iya, pokoknya nasi kemarin. Ah, betul. Nasi kemarin ini, nasi sisa. Ah. Ya, itu digoreng lagi. Nah, karena dulu kan nasi goreng itu dikasih bawang merah. Yang murah-murah semua tuh. Bawang merah, kasih cabai-cabai dikit, ya kan? Kecap. Ya. Kemudian kerupuk, ya kerupuk aslinya itu. Kerupuk diremak, telur satu, didadar, kalau perlu dadar kasih sedikit apa tepung biar kelihatan gede, baru dipotong panjang-panjang. Oh, telur tipis itu. Taruh di atas, dimakan 6 orang, jadi itu. Enak itu. Tapi memang enak. Tapi memang enak masalahnya. Iya. Tapi memang enak. Betul. Tapi itu tuh hemat itu. Satu telur dimakan 6 orang. Iya benar. Dengan kecap. Jadi orang Indonesia tuh inovatif. Iya benar. Tapi nasi goreng tuh tidak hanya di Indonesia. Semua tuh ada nasi goreng. Tiongkok, Korea, iya, Jepang, tapi, Thailand, Vietnam. Semua berarti pernah goreng. Susah semua tuh Pak ya? Iyalah. Oke Pak, oke. Ini tadi kan udah saya selingin tuh Pak ya supaya Bapak adem dulu. Nah, kan tadi saya udah bilang kita nggak tahu nih presidennya siapa. Kan saya harus di tengah-tengah Pak. Iya, ya, benar. Tadi kan harus di tengah dong, Dad. Selalu harus di tengah kita, jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan, di tengah aja. Kenapa diperjelas sih, Karen? Kenapa harus diperjelasin?
Netral. Saya ngundang semuanya, Pak. Iya, benar. Undang semuanya. Bener. Masalah enggak datang ya bukan urusan iya, saya. Benar. Nah, kalau Bapak kan kebetulan datang. Iya. Caimin kebetulan datang. Yang lain saya WhatsAppin, Pak, satu-satu, Pak. Iya. Memang enggak dibales. Iya. Tapi saya WhatsApp. Iya. Sumpah saya WhatsApp. Ada buktinya saya WhatsAppin satu-satu. Nah, kalau Bapak jadi presiden. Tadi kan saya minta jabatan menteri peranan wanita tidak diberikan. Tidak. Ya gue kenapa adanya sama lo? Tapi basa-basi dulu kayak gitu. Kenapa? Tidak. Gue gak suka basa-basi. Tidak ya Pak ya? Tidak. Oke. Okay. Apakah Bobby jadi pindah ke istana Pak? Ah. Nah itu. Insya Allah. Insya Allah. Berarti? Kalau dia cocok. Kalau itu pun kalau dia cocok. Iya. Berarti Bobby di atas saya Pak ya? Enggak, lo juga boleh ke istana lo ya. Mampir Pak ya? Mampir. Makan nasi goreng boleh. Oh boleh. Siap. Cil deh, kayak menang aja. Kayak udah menang aja lo. Pak, saya gak mau ngabisin waktu Bapak terlalu banyak. Terima kasih. Saya tahu Bapak capek. Bapak terima udah kasih. Ini, tapi ini terakhir sekali Pak. Iya. Terakhir sekali. Ya. Dan ini permintaan Pak. Jadi, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Bapak karena pada saat Bapak mentitulerkan saya itu kan yang wah yang ngatain saya banyak yang menantang banyak dan sebagainya, maka dari itu Pak saya menyiapkan ini Pak ini adalah laporan kinerja saya Pak dari tahun 2023 sampai. Oh jadi lu minta nilai dari gue ya? Iya Pak. Ya, ini paparan bela negara di universitas-universitas yang ada di Indonesia tuh saya kunjungi satu-satu tuh Pak. Nah itu saya kunjungi satu-satu. Nah ini yang lewat media sosial penyebaran ini view-nya Pak. Luar biasa. Ini termasuk dari lemparan yang lain juga Pak ya. Okay. Jadi bukan di YouTube saya doang. Ada ada shorts dari YouTube orang lain dan sebagainya. Ini kunjungan-kunjungan kerja Pak ke TNI dan ke Polri dan sebagainya Pak kunjungan kerja saya Pak jadi saya kerja luar gitu biasa. Pak benar-benar ini yang di Kemhan Pak jadi selama setahun ini yang saya lakukan ini di Kemhan ini luar selama biasa. Setahun Pak nah ini Pak ini buat Bapak nah gaji saya cuma 700.000 Pak 700.000 nggak saya ambil lagi Pak. Ya. Maksudnya ya nanti kita pertimbangkan. Loh gimana sih? Itu kan jawaban seorang pejabat. Baik, akan kita pertimbangkan. Setelah kita nanti kaji dulu dan kita lihat berbagai segi. Alamat lama nih. Pak Prabowo Subianto, terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih banyak. Ya Pak. Sukses ya Pak ya. Sukses terus berjuang untuk negara Indonesia Pak. Terima kasih. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.